Cantika Fam, welcome back to my channel. Jadi aku pengen review yang berbeda banget. Dan ini barangnya, dan dia kutek namanya, dia spesial editing ya. Dia murah, lagi promo, dia 25.000 jadi 20.000. Terus dia dapat dikupas, aman untuk anak cewek, untuk muslim ya. Nggak tahu sih, aku sih nggak tahu juga ini halal apa enggak, karena sih aman untuk anak muslim. Jadi muka Vegas Love Night Color, jadi kayak gini warnanya, ada pink sama merah. Belakangnya begini, ini ada in Cina ya guys. Ini dan video ini sebenarnya udah lama ya guys. Sebenarnya video ini udah lama, tapi aku buatnya hari ini. Ini request mamaku ya guys. Jadi mamaku itu beli kayak gini, gak aku yang nyuruh beli di dandan. Aku tuh gak nyuruh beli ya guys. Jadi mamaku yang nyuruh review ini. Jadi ada sekalian pakai. Kuku aku juga udah dipotong. Dan aku juga pakai ini ya guys. Dan buat di sini, kalian pasti tahu kan, pasti kelihatan. Dan aku pengen pakai ya guys. Yang pertama kita buka. Sebelum itu kalian jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Nah jadi udah buang, kita buang aja ya. Nah selanjutnya, dan ini dia, ada dua ya guys. Sebenarnya aku paling suka warna merah, warna pink gak begitu suka. Dia bagus banget tuh, dan dia imut. Menurut aku sih worth it aja sih, tergantung ininya, kuteknya. Dan aku pengen coba dulu ya guys. Jadi seperti ini kuteknya, biar kalian bisa ngelihat ya guys. Ini karena ada cahaya, kalau nggak ada cahayanya gelap, kalian nggak bakal bisa ngelihat. Dan dia satu set, isinya dua, dengan warna merah dan pink ya guys. Kita coba aja ya. Jadi aku pengen coba yang sebelah kanan ini merah, yang sebelah kiri pink ya guys. Pengen coba biar gimana sih pakainya juga. Aku udah gunting ya guys. Jadi kita mulai saja. Dan dia cair ya guys. Tuh. Dan dia bagus banget. Warnanya cantik banget ya guys. Dan dia murah banget ya guys, beli dandan. Kalau beli di toko online, kalian dapat yang lebih murah. Harga 4.000 lah. Waktu dulu aku beli 4.000 ya guys. Aku coba ya guys. Ini hati-hati ya guys, modelnya. Hati-hati ini. Tuh, aku ada yang kurang gitu. Ada gini. Jadi aku pengen pakai ini ya, sebelahnya. Dan dia cair banget. Dan cair ini lebih banyak dan lebih bagus gitu ya guys, lihatnya. Tapi kalau cair ini pakainya cuma sekali di atas, dia pakainya banyak.
Saya ambil lagi. Dengan banyak-banyak. Apakah kutek ini bisa dikelupas? Aku sih pengennya sih kutek yang bisa kelupas. Dan dia buat muslim ya. Kata sih iya sih buat muslim. Buat anak-anak. Tapi aku pengen buktiin lagi kalau ini emang berhasil. Aku aja kurang bagus. Tambahin lagi. Jadi yang kurang bagus juga. Tapi gak apa lah ya. Nah jadi cocok kan, bagus kan. Nah jadi udah jadi ya guys. Yang sebelahnya, sebelah kiri, bagus banget ya guys. Dan menurut aku cocok ya guys. Dan kalian bisa keringin ya guys, sampai kering. Dan aku ini gak rapi banget pakainya. Kalian lebih rapi ya guys. Karena aku pengen pakai yang sebelahnya warna pink. Kita pakai dulu ya guys. Sampai tunggu ini kering. Dan aku pengen tahu bisa dikulpas apa enggak ya guys. Sekarang aku lihat aja. Dan aku pengen buka. Dan dia masih sama ya guys. Dia cair. Tuh. Baunya juga gak bau. Dia agak sedikit menggumpal atau lengket ya guys. Ini baunya kayak bau cat biasa. Kita pakai ya. Aku gak bisa di sebelah tangan kiri. Pakai tangan kiri ini. Wow, kayaknya ini lebih rapi ya, guys. Hei. Ini aku kurang rapi juga. Nih ya guys, kukunya udah jadi. Menurut kalian bagus gak kukunya ini? Walaupun aku kurang bagus. Aku emang gak jago di sebelah kanan. Tapi kalau aku pakai sebelah kiri, aku jago ya guys. Jadi ini hasil aku pakai ya guys. Dan menurut aku ini bagus lah ya. Tapi di sebelah kanan dia kurang bagus ya, soalnya dia gelap. Dan aku baik suka ini, soalnya dia seperti terang gitu dan kayak emak-emak ya guys. Bagus banget. Terus kalian gimana? Komen di bawah ya, kasih nilai. Dan dari ini, buat kalian. Menurut kalian ini teksturnya gimana? Aku apa enggak? Ini menurut aku sih worth it aja sih. Soalnya dia dapat 2. Menurut aku bagus ya guys. Dan aku pengen tahu dia bisa ngelop, bisa dikupas apa enggak ya guys. Baik kita di sebelah sini, soalnya dia aku udah kering. Kita kupas dulu. Udah kelihatan, kita kekedain aja. Yakin ya guys, jadi dia bisa dikelupas apa enggak? Wah, ternyata dia emang bisa dikelupas. Ternyata dia emang halal ya guys. Dia emang muslim. Tuh, bagus. Tuh, dan selanjutnya ya guys. Dan dia memang benar bisa dikelupas. Dan dia bagus banget. Dijamin
dijamin kalau kalian pakai kutek kayak gini, dijamin dibolehin sama orang tua kalian. Kalian jangan yang beli kutek yang di abang-abang, harus bisa diilangin. Itu harus pakai alkohol ya. Dan dia bekas banget tuh. Dan dia ada sisi tuh. Dia bisa hilang. Dan di sebelah sini gak ada ya. Tuh. Dan dia cepat banget. Kita kelupat aja langsung begini. Tuh, hilang. Wow. Jadi bisa hilang ya. Jadi dia bisa kelupas ya, guys. Tuh, guys. Dan dia bagus banget dan dia bisa buat sholat ya, guys. Dan dia bisa buat anak. Dan ini aman juga buat anak-anak ya, guys. Dan aku sih worth it, harus dibeli. Aku rekomendasikan. Jadi segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Jika video ini bagus, jangan lupa like, komen banyak-banyaknya, share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow IG aku ya, guys, di sini ya, guys. Bye.